Ini ada lokal Bandung Raya baru datang. Ini kalau nggak salah lokalnya support buat Kobong. Nah. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di TJL Jalan Walini nih. Sini mau hunting sambil lihat ini persiapan pengaktifan TJL di Jalan Walini. Begitu tonton terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, itu di dalam pos TJL sudah komplit sekarang ya. Ada toilet juga, tuh udah ada pintunya. Ini ada apar, ada kursi, ada kipas angin, pusat kontrolnya juga, ada P3K. Ini udah komplit ya. Nah, tapi masih belum beroperasi atau belum aktif ya pos PJL ini. Masih manual sama si Abah. Ini ada kak lokal teman-teman dari Cicalengka. Lokal Garut. Lokal Garut Cibatuan dari Garut tujuan Padarang. Dan itu ke lokal Garut Cibatuan masuk jalur 4. Sekarang sudah aktif ya jalur 4-nya setelah kemarin dipecok sama MTT. Nah, sekarang sudah bisa digunakan, jadi lebih enak tuh naik ke lokalnya ya. Nah, ini ada Argo Wilis. Aduh, siapa mau ditutup? Aduh, ini gimana? Ini Argo Wilis ya, ngebut. Kacau. Ini si Abahnya tadi susah lihatnya ya, karena itu ada MTT jadi kelihatan. Ya, mudah-mudahan segera diaktifkan ini TJL Jalan Wali ini, tidak manual lagi ya, karena bahaya. Aduh, apalagi sekarang udah double track kan. Ya, mudah-mudahan segera aktif lah. Nah, teman-teman, saya dapat info dari teman saya, katanya hari ini ada KLW juga. Ya, tunggu saja ya. Dari Bandung ke Pasir atau Banjar, ya kita tunggulah. Katanya sudah murai lah. Kita tunggu. Pak, kereta, Pak.
Allah Akbar. Malah diajak ngobrol. Ini ada lokal Bandung Raya lagi. Nah ini KA Batur Raden Ekpres masih beroperasi nih. Wih ngebut. Dapat info saya. Nih, ngebut. Nanti berhenti di Haur Pugur itu. Bersilang sama Cikuray. Nah, sekarang kita tunggu ke Cikuraynya. Nah, ini dia ke Cikuray dari Garut. Di jalur 4 masih berhenti ini lama ya dari tadi. Tunggu disusul sama ini Cikuray. Kita tinggal nunggu KLB-nya ya, mudah-mudahan tidak telat. Ini dia teman-teman. Kobong parah tadi di JPO. Ini membawa satu GD. Ini aja lah, sambil motret papasan tadi di stasiun. Nah, alhamdulillah ya, ternyata papasan sama Cikuray di Rancaikek tadi. Aduh, tahu gitu tadi di JPO ya, bagus, kobong tebal. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.